hari ini kita melihat pelaksanaan vaksin ya, vaksin gerai vaksin yang dilaksanakan oleh Polda Papua ini khususnya diperuntukkan untuk kalangan pengemudi, sopir yang ada di sini dan keluarganya diperhatikan untuk dilakukan vaksin. Dari tadi sudah dilakukan vaksin banyak lebih kurang 350 orang yang sudah divaksin dan mudah-mudahan dengan kegiatan vaksinasi ini herd immunity daripada masyarakat terutama pengemudi kendaraan atau para pekerja di bidang angkutan umum ya, pengemudi semuanya baik dan sehat. Dan terus kita lakukan terus kaitannya ini dengan juga persiapan ya, persiapan PON yang akan dilakukan di Papua. Menyampaikan bahwa vaksin tidak berbahaya dan itu membantu kita untuk ketahanan tubuh, kemudian untuk antibodi kita untuk bisa tetap sehat dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan kita, baik sebagai pegawai negeri, TNI dan Polri, dan juga sebagai masyarakat. Saya sudah vaksin, saya aman.